Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini topik kita ialah two-line presentation. Two-line presentation. Two-line presentation ni adalah topik yang paling senang untuk paling basic bagi ejen insurans, mana-mana in entry level, sebab dia melibatkan proses kita nak just compare antara bank atau simpanan mana-mana, ada simpanan lain lah, simpanan biasa lah. Okay, simpanan biasa berbanding dengan bank plus through BSN. Okay, so first kali ialah kita kena fact finding, okay, client, fact finding, prospect, berapa simpanan dia setiap bulan. Contohnya, let's say kalau gaji dia, kita normally setiap orang akan simpan 10% daripada dia punya income. Let's say lah kalau orang tu ada 3,000, so income 3,000 sebulan. Gaji 3,000 sebulan. So kita assume dia akan menyimpan, ataupun kita tanya dia berapa dia menyimpan. Let's say kalau orang tu menyimpan 3,000, atau orang tu income 3,000, dia akan menyimpan RM300 sebulan. RM 300 per month. So 300 sebulan kali 12 bulan setahun akan menghasilkan RM3,600. So RM3,600 10 tahun RM36,000 plus interest. So banyak saving. Memang kita kena tanya customer, prospect, memang banyak, RM36,000 tu banyak. Sayang tak duit tu, sayang. In case during 10 tahun ni, during 10 tahun tiba-tiba kena saving banyak, boleh guna anytime. Memang boleh guna anytime. Di dalam masa 10 tahun ni, okey, tiba-tiba tahun ke-11 sakit jantung. Sakit jantung. So kos rawatan dia RM60,000, maknanya dia melibatkan bypass. Kalau angiogram ataupun pasang stent dalam salur darah, normally dalam RM30,000 ataupun RM40,000. Tapi bila melibatkan bypass akan paling kurang RM60,000. So RM60,000, simpanan dia ada berapa? Simpanan dia ada RM36,000. So sekarang ni dia perlukan duit berapa? Negatif 24K. Negatif 24K. Cuba tanya pada customer, kalau something happen macam ni, kita minta jauhkan benda ni berlaku. Tapi kalaulah kita simpanan cara yang berdisiplin, tiba-tiba disiplin tu tak disiplin, tiba-tiba tak berlaku something yang tidak ingin, sesuatu yang kita tak ingin pada tahun ke-11, iaitu sakit jantung. So kos rawatan dia melibatkan bypass, kos rawatan dia ialah tu. So kita ada simpanan sebanyak RM36,000. Boleh, kita boleh pergi government, tak ada masalah. Government hospital memang terbaik kat Malaysia. Tapi adakah dia boleh disegerakan?
cuba tanya prospek, adakah dia boleh disegerakan? Sebab setiap bukan kita, bukan orang yang berkaitan kita saja yang sakit jantung. Manusia lain pun sakit jantung. So normally dia rakyat ada 30 juta. Possibility sakit jantung sangat ramai. So kalau kita fikir nak pergi government, kita mungkin kena tunggu 6-7 bulan. Sama ada sayang duit 60,000 ataupun gamble untuk anytime kena heart attack yang teruk, bergantung sama ada kita nak fikir duit 60,000 ataupun fikir nyawa. So kebiasaan orang akan pilih nyawa. So dia sanggup korbankan duit. That's why dia akan pergi hospital hospital swasta, memerlukan 60,000, simpanan dia 36,000. So apa yang balance ialah 24,000. 24,000 tu dia nak cari kat mana rasa-rasa? Tanya prospek. Tanya Mr. Prospek. Cik, kalau let's say cik nak buat perubahan segera, sama ada hidup atau mati, cik pilih bayar duit ataupun gamble hidup atau mati? Bayar duit kan? Okay, bayar duit, so 60,000. So 24,000, mana cik nak cari? Normally kita akan gadai semua aset ataupun pinjaman peribadi ataupun kredit kad. Ataupun derma So, let's say lah kalau anda diberi pilihan untuk mencari duit RM24,000 ni, kat mana rasa-rasa boleh? So, kalau ada gadai, pinjam peribadi, kredit kad, semua ni melibatkan duit orang lain untuk top up, untuk benefit kita. Kalau kita rasa kita famous sangat, boleh minta derma pada tu. Kalau nak rasa nak muflis, boleh pergi ke dekat. Nak muflis juga, boleh pergi pinjaman peribadi. Kalau nak ada sehelai sepinggan saja, go pada gadai semua barang. Ini apa yang kita rasa, apa ni yang kita ada duit dengan duit simpanan tu. Purely simpanan. Okay? Berbanding dengan kalau kita buat plan B. Ni adalah plan A. Ni ketika saya plan A. Plan B. Kita sama juga kita ada 300 sebulan. Kita just pecah dua saja. Pecah dua. 100 setengah sebulan untuk simpanan. Dan 10 tahun 15,000. And then 100 setengah lagi pergi kepada Pro BSN. So simpanannya lebih kurang 15 juga. Lebih kurang ataupun mungkin kurang, mungkin dalam 10,000 saja simpanan dia. Tapi benefit kita dapat, Khairat kematian, kita dapat medical card, kita dapat pampasan, banyak lagi benefit kita dapat. Let's say lah, kalau situasi yang sama, Encik A ini dia dapat, Encik B pun kena penyakit yang sama. Encik B pun kena penyakit, sakit jantung juga. Tahun ke-11 sakit jantung. Tapi
Kos rawatan pun sama, 60K kos rawatan. RM60,000 kos rawatan. Tapi dia dalam medical card dia ada RM100,000. Medical card. RM100,000 setiap tahun dia ada medical card. Medical card. RM100,000 setiap tahun. So, kalau nak yang ni kita terpaksa guna saving ni. So, tapi yang ni pula Encik B ni ada medical card RM100,000. So, kalau RM100,000 tolak RM60,000 kos rawatan, balance RM40,000 bukan duit dia. Ini duit daripada tabung Pro BSN. Okay, maknanya yang ni langsung tidak diusik. Saya bercakap pasal basic saja, sebab bila dah kena jantung, dia setiap bulan ni wave. Wave bila mana orang tu dah kena jantung, mana setiap bulan tak perlu bayar. 50 selepas kena sakit jantung, RM150 sebulan campur dengan RM150 sebulan. Dia boleh menyimpan. And then insurans tetap cover dia punya benefit. Okay, saya rasa itu saja untuk presentation ni. InsyaAllah saya akan tambah lagi mungkin two line presentation 4B, 4 kedua pula. Okay, itu saja. Nanti kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.